بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Jibril pembuka pintu rezeki. Salawat Jibril adalah salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Sejumlah ulama mengatakan bahwa bacaan salawat Jibril dapat menjadi amalan dan doa memperlancar rezeki jika diamalkan secara konsisten atau istiqomah. Salawat ini juga dapat diamalkan bersamaan dengan zikir di pagi dan petang seperti yang diajarkan Rasulullah. Cara mengamalkannya, bacalah istighfar sebanyak 100 kali dan salawat Jibril 500 kali untuk memperlancar rezeki. Berikut bunyi dan arti lengkap salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauka nurin. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauka nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusakhafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusakhafiqaini. Ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Semoga selawat dan salam dari Allah atasnya Rasulullah. Ya Allah, berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Semoga selawat dan salam dari Allah atasnya Rasulullah. Engkau bagai matahari, engkau bagai bulan purnama, engkau cahaya di atas cahaya, engkau bagaikan emas murni yang mahal harganya, engkaulah pelita hati. Wahai kekasihku, wahai Muhammad, wahai pengantin tanah timur dan barat sedunia, wahai Nabi yang dikuatkan dengan wahyu, wahai Nabi yang diagungkan, wahai Imam dua arah kiblat. Ya Allah, berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Semoga selawat dan salam dari Allah atasnya Rasulullah.
Ya Allah, berikanlah tambahan rahmat-Mu kepada junjungan kami, Nabi Muhammad. Semoga selawat dan salam dari Allah atasnya, Rasulullah. Nah, adapun bacaan doa pelengkap selawat Jibril yang juga bisa diamalkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tini sawaba sallallahu ala Muhammad antar sukani syai'an astainu bihi ala ta'ah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad. Berikan rezeki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia, dari apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera untuk para rasul dan segala puji kepada Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi keutamaan membaca salawat Jibril. Salawat Jibril lebih utama dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Adapun keutamaan dari membaca salawat Jibril antara lain, 1. Diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, diberikan rezeki melimpah. Yang ketiga, dilancarkan segala urusan. Yang keempat, dilunasi utang. Yang kelima, menambah keberkahan hidup. Dan semakin banyak salawat kepada Rasul, khususnya malam Jumat dan hari Jumat, semakin terjamin diampuni dosa kita, diangkat kesusahan, dilunasi utang, dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah Syekh Ali Jabir. Sudahkah kamu hafal dan mengamalkan selawat Jibril setiap hari? Nah, jadi itulah manfaat dan itulah fungsi dan khasiat daripada selawat Jibril. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengunjungi Barokah Channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Di sini saya doakan mudah-mudahan kita semua jadi penghuni surga. Amin. Wassalam.